masing-masing di lapangan. Jadi, itu Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan itu terbagi, yaitu katakan gedung untuk latihan, jadi katakan itu gor yang muka sebelah belakang itu, lalu ada satu bangunan gedung yang dipakai untuk pengarahan-pengarahan. Kalau di istilahnya tiap surat dipakai untuk pengesahan, dan di gedung pendopo ini mengandung satu filosofi. Filosofinya dibangun dengan hasto broto, tiap tiang ke tiang itu jaraknya 8, kemudian di tengah-tengah itu ada marmer hitam. Disitulah kita ini berdoa. Maksudnya hitam itu kekal abadi. Kemudian di dalam berdoa kita harus ingat, kalau sebagai seorang muslim itu 5 panutannya. Jadi mulai sholat sampai syahadat, sampai haji. Kalau esaterate juga dasarnya 5. Ya, kalau negara dasarnya juga 5, Pancasila. Nah, itu diwujudkan lampunya yang kita buat di Jiwana itu bertingkat 5 lampunya. Kemudian ditarik ke atas, itu ada panah, itu juga bersilip 5. Jadi orang itu bahagia bisa, kalau bisa, menguasai kelima-limanya. Hasto broto, watak sifat manusia itu dipengaruhi air, angin, ya, daratan, dan sebagainya. Dan sekeliling itu ada pilar, di mana pilar itu satu sama lain berjarak 4 meter. Di kandung masuk kiblat papat kalimo pancer, di mana seseorang itu akan ibaratnya harus mampu menguasai semua kiblat, karena pandangannya satrate tiap-tiap kiblat itu ada ajarannya tadi.
jadi harus mampu menguasai derajat pangkat, harus menguasai prabowo penguasa, harus menguasai rezeki, harus menguasai ilmu. Ini ilmu yang cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adik-adik sekalian dan saudara-saudara yang sangat berbahagia, kita berada di rumah asal-muasalnya Setiati Terati. Tapi tidak baik kalau kita tidak berbicara bagaimana kok kena Esa Terati secara begini. Esa Terati yang semula bernama Setia Hati Pendak Swerekot, yang kemudian berubah nama menjadi Setia Hati Pemuda Swerekot. Ini didirikan oleh beliau Bapak Arjo Utomo pada tahun 1922 dan berkembang 1924 dan sampai sekarang. Siapa Arjo Utomo? Arjo Utomo adalah seorang patriotik, seorang perintis, dinamakan oleh pemerintah sebagai seorang perintis kemerdekaan. Karena hidupnya beliau di zaman penjajahan, dan beliau ini sangat kuat, sangat katakan getol sekali dalam melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai beliau bekerja itu selalu keluar karena keaktifannya melawan penjajah, sehingga beliau ini sering keluar masuk penjara. Mau dipenjara selama akan dibuang ke Diko, enggak jadi, karena sudah menjalani di penjara itu sudah ada 3 tahun. Mulai tahun 25 terus beliau itu keluar masuk penjara, sehingga latihan-latihan Esa Terati seringkali diteruskan oleh anak didiknya, yang dikatakan pada saat itu ada teman-teman sahabat-sahabatnya. Itu kejadian itu. Nah, beliau ini tahun 38 sudah menderita sakit, ibaratnya sudah tidak bisa melatih, tapi anak didiknya, sahabatnya, temannya itu sangat setia dan meneruskan pendidikan itu. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka Esa Terati disepakati
di dalam katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang esaterati kala itu atas usul yang namanya Suratno Surangpati, tokoh Indonesia muda, mengusulkan SHPSC, SH Pemuda Sporoklub, dirubah namanya menjadi Setia Hati Terapi. SH Terapi itu mulai tahun 53 setelah tidak peguron, akhirnya menjadi organisasi persaudaraan. Jadi SH Terapi itu bertumpu pada pasuduluran. Ini terbukti waktu saya kecil di Surabaya ada SH Terapi dipimpin oleh Pak Darsono Arjindro. Kemudian di Mojokerto ada SH Terapi dipimpin Pak Wedono. Di Madiun ada SH Terapi dipimpin Pak Harjo Utomo, Pak Tomo Mangkujoyo. Nah, kemudian di Solo ada SH Terapi dipimpin Mak Murtaji. Ada di Jogja yang dipimpin oleh Pak Salyo. Ini tidak ada hitam di atas putih sebagai hitam. Tapi tujuan utamanya sana untuk didik menjadikan manusia berdiri tak dan tak salah. Bagaimana mencapai ini? Ya, oh melalui pencaksilat. Kalau melalui pencaksilat, oh ternyata pencaksilat indah di pendekar, pendekar itu indah di orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah, melawan penjajah. Oh kalau gitu, saya terbaik. Loh, terus ilmunya apa? Ilmunya mengenal jati dirinya sendiri. Karena mengenal, setelah mengenal jati dirinya sendiri, kita tidak akan sulit mengenal orang lain. Karena orang mengenal jati diri berarti harus mengakui kelebihan dan kekurangannya. Berarti persaudaraan itu menjadi rangkaian antara satu-satu cabang. Iya, hubungannya. Jadi saya dengan Surabaya, saya dengan Jakarta, saya merasa tidak lebih. Hanya ada rasa saling menghormati. Kelebihan bagaimana? Belum tentu yang Jakarta itu lebih rendah. Nah, itu peguron. Kita bukan peguron. Kita senang saudara Jakarta, saudara di Bandung lebih hebat, senang. Bedanya situ. Hubungannya yang benar persaudaraan. Lalu tenggang rasa, hormat menghormati, itu yang jadi. Pak, kembali ke rumah ini, bahwa harapan Bapak terhadap warga Setia Hati ke depannya dengan apa? Adanya rumah ini, Pak. Harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya pada saudara saya, tahu cita bakalnya hanya seperti ini, maka rumah ini yang saja mau saya jadikan museum, museumnya Satrate, sehingga saudara kami bisa mengaca. Lu kok bisa jadi ini, berarti ada perjuangan yang gigih bisa minta ini. Dan bangunan yang sekarang ada di Satrate itu tidak ada melibatkan satu orang, dua orang, dan minta bantuan dari pemerintah, dan enggak. Itu murni dibiayai SH Terapi. Tapi bukan murni dibiayai oleh oknum SH Terapi. Enggak. Kok bisa? Bisa. Nyatanya bisa. Ya alhamdulillah, dulu-dulu SH Terapi bisa menyadari, memahami. Yang saya inginkan kerukunan, kebersamaan, lillahi ta'ala kalau membantu. Itu yang ada sini. Itu bagi saya, apa nasihat almarhum Mas Imam,
sepiro kedening sangsara yang tinampo awong dadi coba. Semua kesengsaraan pasti ada cobaan-cobaan. Nah, dengan cita bakal di rumah beliau ini, kita merasa bangga, tapi saya juga perhatiin, ternyata tempatnya ini harus dibagi. Saya tadi merintahkan Pak Adha Pariwur, gak usah nunggu lama-lama, mulai besok tolong diperbagi, sehingga kalau ada tamu itu, rasanya itu kita gak malu bareng gitu. Nah, itulah sekelumit sejarah Sabarati. Tulus ikhlas menjunjung tinggi.